macam-macam alat berat pembuka lahan. Motor grader. Aku adalah salah satu alat berat yang memiliki pisau panjang yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Secara umum, fungsiku untuk meratakan tanah, meratakan jalan, mengupas tanah, dan menyebarkan material-material pada proyek konstruksi jalan. Faller Buncher. Aku adalah alat berat pemotong pohon. Baketku memiliki gergaji dan pencapit agar dengan mudah memotong pohon-pohon. Aku digunakan untuk menebang pohon-pohon sebelum lahan yang akan digunakan diratakan dengan tanah. Scraper. Aku adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk menggali atau memindahkan material seperti tanah, batu, dan yang lainnya. Aku biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi seperti pembangunan jalan raya, land clearing, penggalian, pondasi, dan yang lainnya. Bulldozer. Aku adalah salah satu jenis alat berat untuk meratakan, memindahkan, dan juga berfungsi untuk menggali tanah. Aku dilengkapi dengan pisau besar di bagian baketku yang berfungsi untuk melakukan pengerukan tanah, batu, dan material lainnya. Aku juga berfungsi untuk pembukaan lahan. Ekskavator. Aku adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan penggalian atau pengerukan. Secara umum, aku merupakan alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aku merupakan alat berat yang menjadi andalan dalam setiap pekerjaan karena fungsiku yang serbaguna. Bulldozer Mulcher. Aku adalah salah satu jenis dozer yang dilengkapi dengan bucket mulcher. Fungsiku untuk melakukan berbagai pekerjaan seperti kehutanan, perbaikan jalan, dan konstruksi. Dengan bucket mulcher, biasanya aku digunakan untuk pembukaan lahan atau hutan. Aku mampu melakukan pekerjaan land clearing dalam waktu yang bersamaan. Backhoe. Aku adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk pekerjaan penggalian, pengerukan, dan juga untuk membantu
memuat material ke dalam dump truck. Aku memiliki kelebihan mobilitas yang tinggi dan dapat bermanuver lebih cepat karena menggunakan roda karet. Aku biasanya digunakan untuk pekerjaan pembuatan saluran air, saluran drainase, dan saluran kabel. Wheel Loader. Aku adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya aku difungsikan untuk mengangkut material seperti pasir, tanah, batu, dan material lainnya. Aku juga biasanya digunakan di area yang kering dan keras karena menggunakan roda karet. Vibratory Roller. Aku adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Aku digunakan untuk menggilas dan juga memadatkan tanah, batu, atau kerikil yang menimbun, sehingga permukaan tanah menjadi lebih dinamis. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan mengenal kami, macam-macam alat berat pembuka lahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.